The Selangor Department of Wildlife and National Parks Perhilitan has set up two traps weighing about 200 kilograms each in an attempt to capture a crocodile that was sighted at a lake in Section 7, Shah Alam. Setelah kita buat pemantauan satu hari daripada pagi sampai malam tadi, kita dah kena pasti laluan aktif buaya yang kita temui di Tasik Section 7 ni lah. So hari ini kita akan pasang dua perangkap buaya. Kita menggunakan umpan ayam segar untuk mengumpan buaya tersebut masuklah. Yang first kita akan pasang yang perangkap yang pertama di laluan pertama, dan kemudian kita akan pasang perangkap yang kedua di seberang tebing sebelah sana lah, di mana ia merupakan laluan utama buaya yang kita dah kaji untuk 24 jam yang terbaru ni lah. Berdasarkan pengalaman kita sebelum ni, boleh sehingga satu bulan, tapi dia bergantung kepada perilaku buaya tersebut lah. Kejayaan sesebuah operasi hidupan liar masuk perangkap ni, kita tengok pada satu keadaan sekeliling. Kalau dia kurang terganggu, so dia rasa selamat, so mungkin lagi cepat lah dia masuk perangkap tu dengan sumber makanan yang betul lah, maksudnya umpan yang memang kena pada dia lah. According to Wan Muhammad Adin, the reptile is a saltwater crocodile measuring 1.5 meters. He added that based on Perhilitan's observation, there was only one crocodile in the lake. The Shah Alam City Council has also taken steps to address the situation, as well as advise the public to exercise caution. Sebab bila kita dengar buaya saja kita dah rasa takut kan. Jadi walau macam mana pun saya percaya jabatan yang Perhilitan, jabatan-jabatan yang berkaitan ada ambil inisiatif yang cepat dan menjanjikan akan menangkap buaya itu dengan secepatnya dan diletakkan tempat yang sepatutnya. Kepada ibu bapa yang bawa anak-anak memang kena mengawasi, terutamanya yang dekat-dekat dengan pantai ini. Jadi tak boleh dilepaskan ke tepi sangatlah. Kadang-kadang kita memang suka pergi dekat air itu kan, nak ambil gambar lah, nak memancing ke. Kadang-kadang yang memancing tu saya tengok dekat ujung tu, itu pun bahaya juga, kena berhati-hatilah. Tapi kita bagi penuh keyakinan kepada jabatan kerajaan yang dipertanggungjawabkan. First time dengar semalam, nampak masuk dekat TikTok semua, takut jugalah. Tapi setakat ni tak ada apa-apa isu lah. Setakat ni semua okey. Masih akan datang jogging macam biasa? Macam biasa. Okay. This is not the first crocodile sighting in Shah Alam. In 2019, a baby saltwater crocodile, believed to have been released by irresponsible individuals, was captured at the lake in Section 14.